Nama saya Muhammad Afiq bin Mautasani. Saya akan menerangkan tentang pengenalan dan latar belakang kajian tentang tajuk kami, iaitu Impak Teknologi Generasi Kelima 5G dalam Karangan Masyarakat Sejagat. Teknologi 5G adalah teknologi jaringan tanpa wayar terbaru. Teknologi ini adalah kesinambungan dari teknologi jaringan tanpa wayar 4G yang memberikan kelebihan dalam aspek kelajuan serta keupayaan jaringan lebih luas. Pada dasarnya, teknologi 5G menggunakan jala frekuensi yang lebih tinggi dan lebar antara 30 GHz dan 300 GHz, jalur yang membolehkan kelajuan muat turun yang lebih tinggi. Teknologi sebelumnya seperti 1G dan 2G adalah bertujuan untuk menyampaikan perkhidmatan suara, kemudian beralih kepada teknologi 3G bagi sambungan data mudah alih, dan 4G pula adalah untuk internet mudah alih. Untuk latar belakang kajian pula, teknologi 5G juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui kesan penggunaan teknologi 5G yang menjadi tumpuan dalam kalangan masyarakat. Teknologi 5G masih belum dilaksanakan sepenuhnya. Teknologi ini masih dalam proses penelitian. Pelbagai kebarangkalian boleh berlaku dengan pelaksanaan teknologi 5G ini. Pelbagai aspek perlu diambil kira dan diperbaiki agar teknologi ini dapat digunakan dengan baik dan tidak mendatangkan masalah pada masa akan datang. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada para penonton. Nama saya Dewa Karang Analaki Raku. Saya akan menerangkan tentang penyataan masalah bagi kajian kami. Terdapat tiga masalah yang timbul akibat daripada penggunaan teknologi 5G. Yang pertama adalah kesan terhadap kesihatan manusia. Banyak kajian dilakukan dan terdapat bahawa pendedahan kepada radiasi frekuensi yang dihasil oleh 5G boleh membawa kesan buruk kepada kesihatan badan manusia. Antaranya ialah kerosakan DNA, kerosakan oksidatif dan gangguan sel metabolisme dan sebagainya. Masalah kedua pula adalah penggunaan teknologi 5G boleh menyebabkan masalah privasi. Hal ini berlaku kerana maklumat mengenai menara atau antena sel 5G ini dapat mendedahkan lokasi pengguna mudah alih dan dari mana pengguna tersebut sedang mengakses antena. Ini secara tidak langsung akan menyebabkan pencurian maklumat atau data peribadi dan akhirnya mengakibatkan kita menjadi mangsa kepada pengundang. Masalah terakhir ialah penggunaan teknologi 5G boleh digunakan untuk penghasilan senjata peperangan. Suatu kajian mendapati bahawa gelombang MMW yang dikenali sebagai millimeter wave yang dihasilkan oleh 5G boleh menyerang mangsa sehingga membuatkan kulit mangsa terasa amat sakit seperti sedang membakar. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Iqbal bin Murtaza. Jadi saya akan menerangkan tentang objektif impak teknologi 5G dalam masyarakat sejagat. Terdapat dua sudut perspektif tentang kesan teknologi 5G ini sendiri, iaitu dari sudut positif dan juga dari sudut negatif. Jadi penyelidikan telah dibuat bagi mengenal pasti impak-impak daripada penggunaan teknologi 5G ini sendiri. Yang kedua pula, objektif yang kami dapat dengan pasti adalah untuk pengaplikasian dan juga pelaksanaan teknologi 5G itu sendiri. Apa yang kita dapat lihat bahawa teknologi 5G ini sendiri perlu digunakan untuk kehidupan seharian dan juga untuk beberapa sektor untuk pengkembangan. Assalamualaikum dan hai, saya Isu MUSTAQIM akan membentangkan metodologi kajian kumpulan kami. Reka bentuk kajian yang dijalankan adalah bertujuan untuk mengkaji impak teknologi generasi kelima 5G terhadap masyarakat sejagat. Antara instrumen kajian yang dijalankan terdapat 4 jenis, iaitu surat khabar, pencarian internet, soal sidik atas talian dan juga melalui pemerhatian. Soal sidik yang dijalankan adalah melalui platform Google Form dan terdapat dua bahagian. Bahagian A lebih kepada latar belakang responden dan juga bahagian B pendapat responden terhadap impak teknologi 5G terhadap masyarakat sejagat. Kemudian pada pencarian internet dan juga petikan surat khabar yang kami ambil sebagai sumber kajian kami adalah Metro dan juga Sinar Harian dan juga blok-blok yang berkaitan dengan teknologi 5G. Kemudian berdasarkan pemerhatian daripada soal sidik, responden dan juga hasil pemerhatian daripada surat khabar pencarian internet
data tersebut dianalisis dan dijadikan sebagai bentuk visual supaya mudah difahami. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Muhammad IKHMAL HAKIMEE bin Rosmizan. Saya akan menerangkan tentang dapatan kajian kumpulan kami melalui kaji selidik atas talian. Seperti yang dapat kita lihat di slide, seramai 109 responden mengisi kaji selidik di atas talian ini. Seramai 80.2% responden lelaki dan 19.8% responden perempuan. Terdapat 7 soalan penting kami sediakan dalam kaji selidik di atas talian ini. Antaranya, pengetahuan masyarakat terhadap teknologi 5G, telefon pintar yang mempunyai teknologi 5G, minat terhadap penggunaan 5G, pengetahuan tentang sifat utama 5G, kepentingan sambungan internet yang cekap, pengetahuan isu semasa tentang teknologi 5G dan impak penggunaan teknologi 5G. Di sini saya ingin menekankan dengan dua soalan yang kami tanya kepada responden, iaitu pengetahuan responden terhadap teknologi 5G ini. Seramai 91.5% responden mengetahui tentang teknologi 5G ini, manakala 8.5% daripadanya tidak mengetahui tentang 5G. Hal ini kerana info-info tentang 5G ini tidak ditekankan di Malaysia. Seterusnya, soalan yang saya ingin tekankan ini adalah impak penggunaan teknologi 5G di kalangan masyarakat. Pemindahan data yang lebih pantas antara masyarakat, menjejaskan kesihatan masyarakat, meluaskan rangkaian internet termasuk kawasan pedalaman dan membolehkan perhubungan dengan lebih ramai. Seperti yang kita lihat, 75.5% responden menjawab pemindahan data yang lebih pantas antara masyarakat. Dan sebanyak 2.8% responden menjawab menjejaskan kesihatan masyarakat. Yang negatif lebih kurang daripada pendapat yang positif. Assalamualaikum, saya Muhammad Izan bin Azman. Saya ingin menerangkan mengenai langkah dan cadangan penambahbaikan 5G di dalam Malaysia. Dengan penambahbaikan teknologi 5G di dalam Malaysia ini dapat meningkatkan ekonomi dalam pelbagai sektor, antaranya pendidikan, kesihatan dan juga perniagaan. Penambahbaikan yang boleh dilakukan dalam sektor kesihatan adalah menerusi sistem pemantauan jarak jauh dan telekesihatan. Sistem telekesihatan ini hanya berkesan apabila internet yang berkelajuan tinggi digunakan untuk menjamin ketepatan simptom ataupun diagnosis sesebuah penyakit. Dengan internet yang lebih laju, informasi yang dihantar lebih tepat dan dapat dilihat dalam video sama seperti apa yang ada pada keadaan asal. Teknologi itu juga dapat meningkatkan sistem pengendalian kerja ke arah yang lebih baik serta mampu mengurangkan risiko kehilangan nyawa. Penggunaan 5G juga dilihat mampu untuk mengembangkan sektor pendidikan negara yang khususnya menekankan keperluan pembelajaran abad ke-21. Akhir sekali, kami mencadangkan supaya lebih banyak kempen dijalankan dalam memberi kesedaran kepada orang awam mengenai fungsi dan implikasi 5G bagi mengelak kekeliruan serta memberi kefahaman mengenai manfaat 5G kepada industri dan pengguna sekeliling. Terdapat beberapa kata kunci yang telah kami gunakan, antaranya adalah teknologi. Teknologi merupakan aktiviti atau kerja yang menggunakan pengetahuan sains untuk tujuan praktis dalam industri, pertanian, perubatan, perniagaan dan sains gunaan. Seterusnya, MIMO. MIMO merupakan kata sekatan kepada multiple input, multiple output, transmitter dan juga receiver yang menghantar lebih banyak untuk meningkatkan transmisi dan juga efisiensi. Beamforming merupakan teknik peningkatan kekuatan signal yang memfokuskan kepada signal nyahwaya terhadap peralatan yang spesifik. Secara kesimpulannya, teknologi 5G ini memberi 1001 faedah kepada masyarakat dengan sangat mendalam sekiranya kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kita perlulah menerapkan penguasaan dan penggunaan teknologi 5G ini daripada setiap faktor umur, iaitu bermula daripada tadika sehinggalah ke pengajian tinggi agar mereka tidak ketinggalan. Teknologi 5G ini sememangnya dapat membantu untuk meningkatkan rangkaian di sesuatu tempat seperti Jepun, China dan Amerika Syarikat. Mereka telah menggunakan teknologi 5G ini secara meluas dan membantu dalam pelbagai sektor ekonomi mereka. Oleh itu, dalam menggunakan teknologi 5G ini, kawalan yang lebih ketat perlulah dipastikan agar teknologi 5G ini berkembang dengan lebih baik pada masa akan datang.